Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat sore dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Update. Kabar-kabar menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi, tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Baiklah para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini, tentunya Mimin akan suguhkan kepada kalian kabar terbaru seputar Leslar. Dimana kabar pertama ini datang dari unggahan AA Irfan Hakim, dimana AA Irfan memberikan hadiah untuk pernikahan Lesti dan Rizky Billar ketika di acara konser Takdir Cinta ya. Di sini terlihat AA Irfan Hakim memberikan sebuah parfum ya, Masya Allah katanya. Semoga diterima nih sama pengantin baru. Kan kalau pengantin baru itu roman-romannya suka dengan bau-bauan yang harum. Jadi AA Irfan Hakim memberikan parfum yang memang khusus untuk pengantin baru ya. Dan ketika kakak Billar nyium bau parfum di tangan Dede Lesti Kejora, namun AA Irfan baper ya, karena kakak Billar nyium baunya kayak seperti gimana gitu ya, bikin AA Irfan baper katanya nih. Aduh, mentang-mentang pengantin baru, kata AA Irfan, jadi gemes banget ya sama mereka berdua. Dan kabar terbaru di sore hari ini dari Rizky Billar, kakak Billar lagi syuting di JWB ya. Dan alhamdulillah syutingnya berjalan dengan lancar. Informasi dari IGS-nya Bang Boril ya guys, Masya Allah, semangat terus untuk kakak Billar syutingnya. Dan tentu ada juga unggahan dari Bang Bensi Kumbang ya, yang merepost kembali postingan dari Bang Boril. Bismillah, ngobrol-ngobrol ringan nih kita di lokasi syuting. Dan tentunya ada kabar juga dari Om Izhar Wilendra atau PN yang selalu mengunggah di IGS-nya ya. Dan caption yang sangat luar biasa, hidup itu harus bermanfaat, bukan memanfaatkan apalagi dimanfaatkan. The best banget ya captionnya. Kemudian juga ada unggahan dari Instagramnya PN, kebahagiaan Leslar ya, kebahagiaan kita semua. Semoga doa-doa baik akan terus mengalir buat kalian berdua. Amin ya robbal alamin. Dan tentunya kabar bahagia nih, Lesti Billar rekaman singkat tengah malam udah trending di 6. Masya Allah ya, trending 6 nih sore hari ini. Dan tentunya dengan durasi 20 jam sudah trending 6 ya. Dan tentu di balik lagu Takdir Cinta yang sangat indah ini melewati proses yang sangat panjang dan banyak pihak yang terlibat ya. Dan ini adalah behind the scan yang tentunya menjadi perbincangan hangat serta menjadi trending di YouTube ya. Penasaran kan? Yuk meluncur ke channel YouTube-nya 3D Entertainment, di mana Lesti dan Rizky Billar rekaman di tengah malam tentunya membuat sukses di trending 6 ya. Kemudian juga nih kita intip ketika acara malam bayinya Lesti Kejora kemarin nih guys. Ternyata bucin banget ya kakak Rizky Billar, kirain duduk anteng nih di backstage. Ternyata kakak Billar merhatiin Dedek Lesti dan tentunya nyamperin Dedek Lesti ke panggung ya. Hadududu, pokoknya gak bisa jauh nih sama istrinya ya. Dan tentu ini juga terlihat ketika di akad nikah Dede, cantik banget dan ngeliatin terus ya guys. Dan alhamdulillah nih, terima kasih untuk kakak Benu yang benar-benar membuat Dede Lesti pangling ya di acara akad nikah kemarin. Dan luar biasa banget nih, Dede Lesti Kejora disulap menjadi ratu sehari ini guys, dan cantiknya memang luar biasa.
Dan tentu kita penasaran ya, acara tasyakuran nanti akan seperti apakah Dedek Lesti Kejora nih. Masya Allah, make upnya pasti semakin cantik ya. Dan tentu kita tidak tahu nih pakai adat apa ya nanti Dedek Lesti dan Kakak Bilar. Untuk itu jangan lupa selalu pantengin channel ini dan pantengin Indosiar serta video.com. Akan ditayangkan secara live ya 4 hari lagi, yakni hari Minggu tanggal 21 Agustus 2021 pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa sore nanti ada Poles Kepoin Lesti ya, pada jam 17.00 waktu Indonesia Barat, live eksklusif hanya di video.com. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.